Zombie apocalypse. Halo Bray, info terkini gudang bis Indonesia ya, ada kantor 136 ini JB5 ya, sama-sama tahun 2014, stoknya ada 4 unit. Oke, kita review dari hitam dulu. Yang pertama, dijual cepat Elf tahun 2013. AC ducting, pajak kiron, harga 135 nego solar. Lokasi, Tangerang. Sorry. Kami kembali. Satu dua. Tes. Lagi ke tempat dua. Kita di tengah beran lampu. Yang kedua, 2010 Isuzu Bumi Palapa Sot. Bismillah semoga berkah. Jual Elf Sot Bumi Palapa 15 seat. Kondisi, bodi bagus, AC dingin, mesin jos. Pajak kir hidup, kaki-kaki enak, siap kerja. Lokasi PWD Grobogan, Jawa Tengah. Thank you.
Yang ketiga, 2011 Isuzu Elf NKR Adi Putro. Bismillah semoga berkah. Jual Elf NKR Adi Putro AC dingin. Kondisi, bodi bagus, AC dingin, mesin top. Surat menyurat ready pajak hidup. Lokasi PWD Grobogan, Jawa Tengah. Yang keempat, dijual Elf Sot NHR 55 tahun 2012. Plat B, atas nama PT SPH ada, pajak kir hidup, KM 120 ribuan. Bodi mulus, power steering, turbo, mesin tidak ngobos, AC dingin, kursi 12+1. Pengisian double, ban 4 baru, barcode solar ada, harga 142 juta nego setelah cek unit. Lokasi Bantul, Yogyakarta.
Halo Bray, info terkini gudang bis Indonesia ya, ada kantor 136 ini JB5 ya, sama-sama tahun 2014, stoknya ada 4 unit. Oke, kita review dari hitam dulu. Ini interiornya seat 34. Nah, mesinnya kantor siap dicuci. Ducting sudah JB5. Cantik. Warna hijau. Speknya sama. Bodi lebar 225 juga. Sudah full spek JB5. Interior dashboard JB5. Joknya Adila. Full spek JB5, seat 34. Di sebelahnya lagi ada giga long ya, Parametra. Nah, tahun 2019, masih bodi asli Parametra. Jok di belakang itu ini, sarung jok ya, bukan black lip. Ke belakang lagi ada macan long 2016. Oke, okay. Guys, audionya sudah oke. Okay. Ya, kalau ini black lip joknya. Ya, New Armada. Di belakangnya lagi ada Isuzu NKR nih, tiksa satu unit dengan posisi spek bodi lebar, nopol D ya. KPS-nya sudah nempel nih, tinggal diproses. Lebar bodi 230. Interiornya full spek JB3 ya. Audio wireless turbo sudah terpasang. Joknya seperti biasa Adila, cuman lebar jok ini 90 cm. Lorongnya masih 35. Oh, istimewa ini Isuzu NKR tahun 2014. Oke, satu lagi warna oranye JB5. Tahunnya masih sama, nopolnya juga masih nopol Deka. JB5 dengan spek bodi lebar. Speknya sama dengan yang lain. Interiornya sama, sudah full spek. Seperti biasa, AC-nya juga Denso ya. Seat 34 ini sama PTL. Seat 34. Kanter 136 atau FE84. Oke, di belakang lagi ada kanter ya. Sudah nopol kuning DK juga. Tahun 2016 JB3 full spek. Joknya Versa. Full spek DB3. Kanter. Jok standar. Nah. Oke, satu lagi ada JB5 single kaca. Ini produksi pertama ini. Tahunnya sama 2014. Single kaca. Ya, interior luarnya sudah full spek JB3, cuman dalamnya masih JB3. Kalau luarnya sudah JB5. Joknya masih Adila, partisi JB5, cuman loper AC-nya masih JB3. Ya. Tahun sama 2014. Seat 34 nanti. Terus berikutnya ada Heis 2017. Nopol Magetan AE ya. Magetan apa Madiun ini. Ya. Masih full original. Ya. Audionya pun masih original. Asli, tidak ada bekas lakah.
Masih sangat ori. Ini dok bagian belakang. Terus ada lagi Nopol B ya, 2013 komuter. Kalau ini sama ya, asli wisata dari awal karena ada KPS-nya. Mesinnya sudah kinclong. Audio sudah Android, sudah bisa karaoke. Asli wisata sejak lahir, joknya sudah blacklit. Cuman lantai masih lantai dasar. Ada lagi Gigaset nih, spek ambulan tahun 2020. Ya, masih lengkap dengan ini. Peralatan medis di belakang. Nah, ini. Jadi buat rekan-rekan yang punya bisnis kesehatan. Ini interior depan. Mesin masih sangat garing. Kaki-kaki masih empuk. Tahun 2020. Terus medium ini juga. Warna ungu. Full spek. FE84 juga. Tahun 2011. Bagasi kanan kiri tembus, ke belakang tembus. Ya. Ini interiornya. TV sudah 32 in ya, spek kita semuanya. Jok seperti biasa, masih baru. Ya. Seat 33. Nah, ada Big Bus R260 tahun 2013 ini, full ori. Ya. Seat 32, seat 60. KM baru 7000. Masih sangat rapi dan mulus. Kulit jeruknya aja belum hilang. Laksana. Nah, ini mesinnya. Masih segel semua. Ya. Belum ada bekas kunci, belum ada bekas kunci. Ini aja setelan. Ya. Oh. Sama ini. Buat buang angin-anginnya. Lainnya masih utuh. KM baru 7000. Yang terakhir ada Big Bus. Ini sasis CRG tahun 2004. Tapi bodi sudah MHD. Nah, bodinya Adi Putro. Mesin sudah RKZ. Gardan juga sudah RKZ. Ya. Ah, ini siap. Seat 50 bosku. Oke, terima kasih info terkini ya, Gudang Bis Indonesia dengan stoknya. Nah, JB5 kita ada 4 unit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.